34 BS boy. Oke guys, jadi ini gue mau jual seats gue ke iPol. Ya, si Mamang. Coba. Gue suruh dia berdiri desain guys. Triggered dia. Ya, ini langsung. Jadi gua mau jual. Keren. Oke. Yes. Converse. Oke, jadi gue mau jual 5.000 leather seats for 625 WL. Bener kan? 1, 2, 3, 4, 5 seat. Bener, gue kira salah. Gue kira tadi salah. Weh, udah tahu noh. Bentar ya. Keynya mana keynya? Ini. Oke, okay, let's do the trade. By the way, nama wordnya promote hires ya, supaya bisa promote-promote gitu. Ya. Yeah. Makasih Mamang. Udah. So guys, jadi kan kita udah jual 5.000 leather seats ke iPol. Ya, sekarang kita punya 18 DL dan 32 WL. Nah, jadi ini leather gua ini sold semua, guys. Dan ini juga, ini baru gua taruh ya, jadi nggak laku. Jadi rencananya ini gua mau ngambil-ngambil lagi. Kan kemarin itu baru aja gua ambil nih. Ya, sekarang udah sold aja. Emang auto dah ini word. Oke, kita pasang we, bentar. Demi keamanan, kita demi keamanan ya tuh. Kita drop dulu aja DL-nya supaya kita tahu kita dapat berapa DL dari vending. Kita drop di sini. 18 diamond lock. Oke, kita. Oke, mantap. Udah. Sekarang ayo kita ambil-ambil, coy. Dari vending yang paling kanan. 335 WL. Bagus. 352. Dan yang ketiga 569 enggak tuh. 569 WL padahal baru kemarin gua restock. Bayangkan kalau gua jual word ini berapa dah? Tulis komen di bawah ya, word umum itu worth it berapa WL? Berapa WL enggak tuh? Berapa DL? Oke, ini kosong ya, bisa kalian lihat ini kosong. Dan ini 60 WL. Bentar. Oh, full cuy. 16 WL. Dan yang terakhir 385 WL. Siap nggak lu? Oke. Kita ada 17 DL dan 1 WL. Sekarang kita akan ambil yang di atas. Oh ya, ini belum gua ambil ya. Poppy gua sama yang ini. Yang heart monitor ada 1 WL. Ya wajar, oh, karena mahal. Dan Poppy seats ini gua juga bingung kenapa laku. 25 per WL gua jual. Lumayan laku karena gua link dari Buy Poppies. By the way, itu Buy Poppies gua jual auto sell 35 DL, kalau kalian minat silahkan beli soalnya itu auto.
bukan auto, itu daily profit ya. Nah, sekarang di backpack kita ada 17 DL sama 15 WL. Kalau kita ambil 35 DL dan 47 DL dalam 2 hari, itu profit dari ladder, coy, dari ladder. Jadi kalian bingung mau farm apa, farmable apa yang bagus, gua saranin ladder. Kenapa ladder? Karena kalau ladder lu profit langsung DL. Misalkan lu farming chandelier nih, lu profit gems kan udah kukumpul 100.000, lu harus punya backpack 166 backpack untuk beli SSP. Itu buang-buang waktu sama buang-buang gems juga buat beli backpack. Tapi kalau lu farming ladder, lu cuman misalkan modal 10 WL aja nih. Misalkan beli dari gua, 10 WL tuh dapat 300 blok. Lu break, lu bakalan dapat sekitar berapa seeds ya? Sekitar 80 seeds maybe atau 50, 50 ke atas. Nah, itu bisa lu gandakan dari 50 menjadi 100 mungkin. Kan grow time-nya itu cuma 5 jam. Jadi cepat aja ngedainnya. Sehari itu bisa lu harvest kalau gua dulu gua harvest 4 kali sih. Jadi 4 kali 5 20 jam ya. Gua setiap mau harvest gua siap-siap langsung harvest, jadinya hemat waktu, langsung gua break gitu. Nah, kan ini udah kosong. Ini juga kosong. Kan di video di episode sebelumnya gua udah bilang peminat blok lebih banyak daripada peminat seeds. Jadi gua bakalan tanam beberapa seeds. 2 word itu sekitar 5000 seeds akan gua tanam. Terus gua pindahin ke sini. Jadi nanti mungkin cuma ada satu vending yang jual ladder seeds dan sisanya bakalan jual blok karena ini sangat laku, coy, 30 per WL. Kalian yang mau beli langsung aja ke word umum. Ini word umum, langsung beli, langsung kalian start farming ladder, oke? Okay? Supaya kalian bisa jadi kayak gua. Nah, sekarang guys, gua mau pindah-pindah ladder seeds-nya ke word farm gua, ke dua word farm dan gua tanam. Terus mungkin akan gua time lapse aja karena ini bakalan mungkin 1 jam atau 30 menit, jadi bakalan lama. Oke, kalian nikmatin musik yang gua putar. Selamat menonton. Stay, jangan di close. Oke.
Okay guys, jadi tadi udah gua tanam 2 world dan gua akan ngeharvestnya itu di off screen aja karena kalau gua taruh di video ini nanti bakal panjang durasinya. Dan ini stoknya ini udah tinggal 200, tinggal 145 dan tinggal 900 dan di backpack gua ada 107. Jadi semuanya ini akan ini ada 3 vending seats nih, isinya leather seats. Bakalan gua masukin aja semuanya jadi satu ke sini. Supaya yang duanya ini, oh enggak, gua bakalan masukkan ke sini aja, coy. Jadi duanya ini akan gua taruh blok supaya tempat bloknya itu lebih banyak karena peminat blok banyak bener, coy. Asli, enggak bohong. Jadi lu harus mulai farming lender mulai sekarang. Karena kalau lu nggak farming sekarang, lu nunda-nunda jadi kaya, cuy. Nah, jadi gua ada stok sekitar 1400 seeds. Ini bakalan kosong sementara karena gua belum ada stoknya dan nanti gua di 2 world itu gua bakalan dapat sekitar 20.000 blok. Di sini akan nampung kan satu vending itu 5.000, jadi 1 2 3 4. Nah, ini bakalan kosong satu karena nggak ada stoknya. Oke, mungkin segitu saja untuk episode kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, kalian tinggal like aja video ini banyak-banyak dan subscribe ke channel gua juga untuk menanti episode berikutnya. Wih, menanti dong. So guys, I'm Hires. Stay on my channel. See ya.